Hi guys, ini Minivlog. Mau meet and great bearing cast Sri Asiha di Royal Plaza Surabaya. Hi guys. Ini kita baru jalan, mau on the way ke Royal Plaza karena tempat meet and greet-nya ada di Royal Plaza. Nanti tuh ada cast ASI yaitu Jeffrey Nicole, Pevita Pierce, Reza Rahadian, dan banyak-banyak lainnya guys. Jadi tungguin. Ini masih di flyover, bentar lagi kita mau nyampe. Nah ini dia, kita udah nyampe Royal Plaza ya. Bisa dilihat ya, lumayan rame banget ramenya, banyak orang yang kayak bener-bener gak bisa ke depan. Ini dari samping aja udah serame ini, bener-bener gak kelihatan mana nih artisnya. Karena emang sefull itu, banyak banget yang lihat, apalagi cewek. Dan cowok juga banyak sih, karena ada Pevita Pierce ya, mungkin banyak yang suka karena dia cantik banget. Lihat deh tuh, cantik banget Pevita, pantesan banyak cowok-cowok yang sampai rela desek-desekan nih buat lihat Pevita, karena emang secantik itu dari deket. Di kamera aja cantik banget, apalagi dari deket tuh banyak yang minta foto sama minta tanda tangan sih, banyak banget. Ini sumpah super duper sempit pengap, karena emang mereka pada barbar. Ini tuh sumpah ya rame banget, satu mall tuh rasanya kayaknya ngumpul di situ semua, karena emang pemainnya tuh ganteng-ganteng sama cantik-cantik banget, dan mereka tuh artis-artis ternama yang udah banyak fansnya, jadi banyak yang datang buat lihat idola masing-masing gitu. Nih, Jeffrey ganteng banget, OMG. Dia, aduh, ketutupan. Tapi tuh dia ganteng banget, asli. Tuh, lihat lebih jelasnya. Ganteng banget kan, pakai kacamata gitu, aduh. Sumpah, dia tuh baik banget tadi, banyak yang minta tanda tangan. Ini kesel banget tahu, artisnya ketutupan sama tuh kertasnya mbak-mbak. Jadi yang belakang gak kelihatan. Sumpah Pevita tuh secakep itu dan dia juga humble banget. Ini acaranya udah mau selesai dan pada balik itu sumpah ini kegencet banget sih. Depan belakang pada rame banget. Nah karena dari siang kita belum makan, kita mampir makan dulu ke bakso dan mie ayam Cak Imam depan Royal. Ini enak banget dan murah, 15.000 udah dapat sama es tehnya. Kalian wajib coba, dan ini ada cekernya juga gitu loh. Ini kita naik ke atas lagi ke parkiran mobil di Royal. Kita mau lihat sunset karena sunsetnya sebagus itu. Lihat deh, bagus banget kan? Lihat dari atas ini, tempatnya emang bagus banget. Ini di basement parkiran mobil yang paling atas ya. Kalian wajib ke situ. Ini kita udah selesai lihat sunset, kita mau turun karena kita mau ke tempat selanjutnya. Ini kita lagi jalan mau ke parkiran, karena mau pergi dari Royal, kita mau ke tempat selanjutnya. Oke. Ini kita sekitar jam setengah tujuan, baru mau on the way ke tempat selanjutnya. Ini jalanan memang agak macet ya, karena sempit juga jalannya. Ini kita lagi sok-sokan mirror selfie gitu ya, di cafe Tunjungan namanya Ludik. Dia ada event gitu. Nah, eventnya tuh kayak gini, ada yang bisa foto-foto siluet gitu, cakep-cakep. Animasinya tuh ada banyak, ada yang bulan, minion, kata-kata ludik gitu, terus banyak lah. Ini temen aku lagi aku videoin karena dia mau buat TikTok. Cakep kan hasilnya? Bagus banget emang cahayanya di situ. Ini kita beberapa foto yang kita ambil di sana, cakep-cakep semua. Tapi eventnya cuma sampai tanggal 11 September. Terus ini kita udah balik ke rumah karena udah malam juga. Oke, thank you for watching guys. Bye.